طيب ثم قال kata beliau an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Menceritakan kepada kami haddatsana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana menceritakan kepada kami. Nah, ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama muhaddisin untuk apa namanya menggunakan kata haddatsana ya ketika guru yang membaca, ketika guru yang menyampaikan hadis dan murid yang mendengar, maka mereka menggunakan kata haddatsana. Ini istilahnya ya, walaupun dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama mengenai takhsis, apakah hanya boleh menggunakan haddatsana atau boleh menggunakan akhbarona dan selainnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ya, bahwasanya bebas ya, ketika guru yang membaca ataukah murid yang membaca ya, atau ketika guru yang membaca dia boleh, si murid boleh menggunakan kata haddatsana atau akhbarona. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menggunakan kata haddatsana. Kata beliau haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah as-shadiqu al-masduq. As-shadiq yani al-amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang as-shadiq, orang yang jujur ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya dikenal dengan kejujuran beliau bahkan sebelum beliau menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ya, beliau sudah bersahabat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau menjadi nabi, sehingga beliau mengetahui betul bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengetahui betul bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kaum musyrikin mengakui hal tersebut ya. Ketika siapa Abu Sufyan ditanya oleh Herakl, ditanya oleh apa Herakl ya, Azimur Rum, rajanya Romawi ketika itu, ketika ditanya ya, apakah kamu pernah mendapati ya Muhammad ini berdusta dalam ucapan keseharian? Kata Abu Sufyan, tidak pernah kami mendapati Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam berdusta dalam ucapan keseharian. Ya, apa jawaban Herakles? Kata beliau, kata Herakles, saya betul-betul yakin kalau dia tidak pernah dan tidak membolehkan dirinya untuk berdusta dalam ucapan manusia, maka saya lebih yakin lagi tidak mungkin dia berdusta mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah Ta'ala. Ketika dia mengatakan saya Rasulullah, itu tidak mungkin dia dusta. Kenapa? Karena seandainya ya, karena berdusta kepada orang, kepada manusia, atau berdusta atas nama orang, itu lebih ringan dosanya dibandingkan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian sendiri meyakini, kalian sendiri mengakui bahwasanya Muhammad ini ya tidak pernah berdusta dalam ucapan keseharian, tidak pernah berdusta atas nama orang lain, maka bagaimana mungkin kalian percaya, kalian meyakinkan diri kalian bahwa dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seharusnya kalian lebih tahu, seharusnya kalian lebih paham ya. Kalau kalian sudah mengakuinya, maka selayaknya kalian mengakui dia sebagai rasul. Ini as-shadiq. Naam. Dan beliau juga alaihi salatu wasallam adalah al-masduq, yang dijujurkan, yang dipercayai, yang dibenarkan. Mengapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam membawa as-sidq, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaq bih. Ya. Demi yang membawa as-sidq. Ya. 6. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa as-sidq, yani Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu adalah as-sidq. Maka siapapun yang membawa Al-Qur'an, maka dia adalah al-masduq. Maka dia adalah apa? Dialah al-masduq. Karena itulah seorang semakin banyak lisannya, semakin banyak ucapan dia yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka dia semakin dekat kepada apa? Kebenaran. Semakin dekat dengan sifat apa? Sifat al-masduq. Nah, dan al-masduq di sini as-sadiq, al-masduq, isim fa'il dan isim maf'ul, didatangkan dalam bentuk sifat, menunjukkan ini sifat beliau alaihissalatu wassalam. Ya, beliau adalah orang yang jujur ya pada dasarnya, bahkan sebelum beliau menjadi nabi
ya, sebelum beliau menjadi nabi, dan beliau masduk, dipercayai dikarenakan beliau membawa as-sidq, membawa Al-Qur'an yang merupakan kejujuran, maka semua yang keluar dari lisan beliau adalah as-sidq, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Naam. Sesungguhnya seseorang di antara kalian, yakni sesungguhnya yujma'u khalquhu, penciptaan seseorang dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah. Dalam keadaan nutfah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sperma, mani dari laki-laki dan perempuan, ya, selama apa namanya 40 hari tersebut, ya, dikumpulkan, ya, sperma laki-laki dan perempuan tersebut selama 40 hari, ya, dikumpulkan dalam tubuh perempuan itu, dalam rahim perempuan, kemudian darinya lah diciptakan. Ini maksud dari kalimat ini, yujma'u khalquhu fi batni ummi, dikumpulkan penciptaannya, dihimpun penciptaannya dalam perut ibunya. Yang dimaksud dihimpunkan, yakni digabungkan antara apa? Mani laki-laki dan mani perempuan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa min ma'in dafiq. Ya, khuliqa min ma'in dafiq. Bahwa apa namanya? Manusia tersebut diciptakan dari air sperma mani yang dafiq, yang terpancar. 6. Ini di antara penafsiran kalimat ini. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yujma'u fi batni ummihi 40 yawma. 40 yawma. Bahwa penciptaan seseorang itu diciptakan, atau penciptaan dia dihimpun dalam perut ibunya 40 yawma. Dalam apa selama 40 hari. Nah, ini dalam nuskhah yang mu'tamadah 40 yawman. Dalam sebagian nuskhah ada tambahan 40 yawman nutfah. 40 yawman nutfah. Nah, dan ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahwa tambahan kata nutfatun itu tidak terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim cuma sampai di sini. Ya, fi batni ummihi 40 yawman. Titik sampai di situ. 40 yawman. Adapun nutfah itu enggak terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, dan ini penting untuk ditambi juga, saya lupa tadi, bahwa hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz persis seperti ini, itu asal hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim asalnya. Adapun lafaznya persis seperti ini, itu enggak terdapat dalam Bukhari dan juga tidak terdapat dalam Muslim, yakni lafaz persisnya. Contohnya adalah kalimat nutfah ini, ya. Kelihatannya tambahan nutfah ini berasal dari riwayat yang lain di luar Bukhari Muslim, cuman Imam An-Nawawi rahimahullah tambahkan ke dalam lafaz ini, ke dalam hadis Bukhari Muslim. Jelas sampai sini. Dan diantara kawaid dalam mentakhrij hadis, diantara kawaid dalam mentakhrij hadis adalah, kalau suatu hadis asal hadisnya itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, walaupun ada beberapa lafaz-lafaz tambahan yang bukan riwayat Bukhari Muslim, maka syah untuk diitlakan padanya apa? Riwayat Bukhari Muslim. Ya, syah diitlakan padanya riwayat Bukhari dan Muslim, yakni asal hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, walaupun ada beberapa lafaz tambahan yang bukan dalam Bukhari dan Muslim. Kelihatannya ini merupakan manhajiyah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mentakhrij, dalam Arba'in Nawawiyah. Karena sudah kita sebutkan ya kemarin, dalam hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, juga seperti itu. Beliau sebutkan Bukhari dan Muslim, padahal itu apa? Talfiq, gabungan dari keduanya. Yani tidak ada hadis dalam riwayat Bukhari atau Muslim persis seperti itu, melainkan beliau menggabung lafaz-lafaz. 6. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian 40 yauma, selama 40 hari. Yang dimaksud 40 hari di sini yakni 40 hari dalam keadaan nutfah. Dalam keadaan nutfatan, ya, dalam keadaan sebagai sperma. 6. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian setelah itu menjadi alaqah. Menjadi apa? Darah. Ya, menjadi darah selama itu pula. Selama 40 hari pula. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Ya. Type alaqah, dikatakan dia alaqah. Ya, alaqah itu kan darah. Dikatakan dia alaqah karena dia ya'liku birrahim, dia menggantung di rahim, yakni bersambung dengan rahim,
bersambung dengan apa? Dengan rahim, kan asalnya begitu. Asalnya begitu. Taib. Karena dia bersambung dengan rahim, ya, maka dikatakan dia alaqah. Adapun nutfah dikatakan dia nutfah. Nutfah asal maknanya secara bahasa adalah al-qalil atau al-qalil minal ma, air sedikit, air yang dalam jumlah sedikit, ya, setetes lah. Ya. Makanya sperma dikatakan nutfah karena ya kayak setetes begitu. Ya, jumlahnya sedikit sekali. Sementara alaqah dikarenakan dia menggantung di rahim. Karena dia apa? Menggantung di rahim, terhubung dengan rahim, kemudian seperti menggantung. Nah, summa yakunu mudghatan. Setelah itu ya, darah ini, darah yang tadinya menggantung ke rahim, membesar, kemudian memadat. Padat. Ya, awalnya kan dia berupa darah, ya, kemudian setelah itu memadat dan membentuk apa? Membentuk mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Dikatakan mudghah, ya, dikatakan mudghatan karena ukuran pertama kali dia terbentuk itu bagaikan apa? Mudghah, daging yang kalau dimasukkan di mulut masih muat. Mudghah itu adalah daging yang dimasukkan dalam mulut, yang dikunyah. Ya, jadi ukurannya tidak terlalu besar. Ya, itu awal kalinya berubah menjadi apa? Mudghatan. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian apa? Berubah menjadi mudghah selama berapa? 40 hari pula. 6. Summa yursalu ilaihil malak. Berarti berapa hari? 120 hari. Ya, berarti berjumlah 120 hari. 6. Dan ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, ya, dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya rahim, ya, rahim itu sudah bernyawa pada usia 120 hari atau 4 bulan. Ya, 4 bulan. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahkan pada usia 3 bulan. Bahkan pada usia 3 bulan itu sudah ada rohnya. Sudah ada rohnya. Tapi ala kulli hal, ini apa namanya? Perbedaan di kalangan para ulama, namun hadis ini tegas menunjukkan bahwa roh ditiupkan oleh malaikat pada usia berapa? 120 hari, ya. Yaitu 4 bulan. Dan ini menjadi pembatasan. Ini menjadi apa? Pembatasan. Karena itulah bagi ulama yang mengatakan 30 hari, ya, para ulama mengatakan bahwasanya kalimat 120 hari di sini bukan mimbabit tahdid, bukan pembatasan, tapi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih apa? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih 120 hari. Karena itulah dalam pembahasan fikih yang mengenai masalah keguguran, ya, mengenai masalah keguguran, ya, para ulama mengatakan kalau dia keguguran itu, ya, kalau dia keguguran itu usianya masih kurang dari belum berbentuk fisik, belum ada bentuknya, maksudnya belum ada kelihatan mana kepalanya, belum kelihatan mana tangannya, masih segumpal daging toh, ya, kemudian dia keluar keguguran, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Cukup dibungkus saja kemudian ditanam, dikuburkan. Tidak perlu dicuci, apalagi disolatin, tidak perlu. Ya, karena patokannya di situ. Dia belum berbentuk, masih segumpal daging. Kata para ulama, kapan itu? Nah, kalau kurang 120 hari biasanya. Kurang dari 120 hari, itu biasanya belum berbentuk. Tapi kata para fuqaha, biasanya. Mereka juga tidak memberikan pembatasan. Ya, maka intinya kapan dia keguguran lantas keluar dalam bentuk daging tok belum berbentuk, maka ini tidak ada kewajiban apa-apa terhadapnya kecuali sekedar ya ini sama seperti daging yang lain, ya. Nah, ya ini kalau mau dibungkus silakan dikubur. Nah, ini kalau dia berumur seperti itu. Ya ini keguguran dalam bentuk masih segumpal daging. Tapi kalau dia keguguran dalam keadaan sudah berbentuk, sudah kelihatan mana kepalanya, mana ininya. Kemudian keluar misalnya, tapi sudah berbentuk, walaupun mungkin belum sempurna bentuknya, tapi sudah kelihatan ini kepala, ini tangan dan semacamnya, tapi belum sempurna. Maka yang seperti ini juga, ya, kata para ulama, jadi apakah sudah sempurna wujudnya ataupun belum? Kalau belum sempurna kan itu jelas. Tapi yang penting kan sudah jelas mana kepalanya, mana tangannya, tapi belum sempurna, itu diikutkan kepada bentuk sebelumnya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah lengkap semuanya, tangannya, kakinya keluar, ya kayak orang bayi keluar meninggal lah, misalnya. Bayi keluar. Apa hukumnya? Apakah di
apa namanya disolati ya, ataukah dimandikan dan seterusnya. Nah ini dibahas oleh para ulama. Jelas sampai sini, ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih, di mana mereka membedakan antara apa, antara lahir dalam keadaan hidup dan lahir dalam keadaan apa, meninggal. Yang diperlakukan seperti jenazah hanyalah yang lahir, sempat lahir kemudian sempat hidup walaupun setelah itu meninggal. Ini diperlakukan seperti jenazah orang orang dewasa. Taib. Ini sekedar saya kasih apa namanya tambahan penjelasan bahwa kalimat 120 hari ini 4 bulan ini bukan mimbabit tahdid. Ya karena para fuqaha menyebutkan demikian. 6. Bukan pembatasan tapi kurang lebih seperti itu. Summa yakun mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula. Yani selama 40 hari. Nah, setelah berumur 120 hari, summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruha. Kemudian diutuslah padanya malaikat. Malaikat ini adalah malaikat al-muwakkal bir rahim. Malaikat yang memang tugasnya adalah apa? Tugasnya memang diutus oleh Allah Ta'ala kepada setiap rahim. Ya, kepada setiap rahim. Ini termasuk malaikat-malaikat yang kita imani secara mujmal. Kita imani secara global. Kita tahu ada malaikat yang seperti ini, ada tugasnya seperti ini, tapi kita enggak tahu siapa namanya. Kita enggak tahu siapa namanya. Kita juga enggak tahu berapa jumlahnya misalnya. Berapa jumlahnya? Apakah setiap rahim malaikat yang berbeda atau sama? Kita enggak tahu. Itu enggak ada gambaran sama sekali tentang itu, ya. Apakah bisa jadi beda, bisa jadi apa namanya? Ya jelas enggak ada keterangan tentang itu. Kita beriman secara mujmal saja. Nah. Kemudian dikatakan summa yursalu ilaihil malak. Ya, diutus kepadanya apa? Malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lantas malaikat meniupkan roh padanya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya roh itu lebih dahulu tercipta dibandingkan apa? Dibandingkan jasad. Ya, jadi roh itu enggak dicipta, tidak dicipta bersamaan dengan jasad. Enggak, roh lebih dahulu ada. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menghimpun, mengumpulkan semua roh di alam roh ketika itu, ya, sebelum penciptaan Adam. Nabi Adam alaihissalam belum dicipta dan roh sudah dicipta semuanya. Roh sudah diciptakan semuanya. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka semua. Alastu birabbikum. Apakah saya Tuhan kalian? Qalu bala. Jadi semua roh tersebut bersaksi. Ini menunjukkan bahwasanya roh lebih dahulu tercipta jauh sebelum jasad. Iya. Bahwa tubuhnya, rohnya Nabi Adam itu lebih dahulu dicipta sebelum tubuhnya. Bahkan semua roh-roh manusia itu dari awal sampai akhir sudah lebih dahulu dicipta sebelum Nabi Adam. Ya, sebelum Nabi Adam. Makanya kalau kita berbicara masalah usia roh, sebenarnya usia roh itu sama tua semua. Iya, karena sama penciptanya. Yani sama pertama kali diciptakan semua roh. Tinggal menunggu giliran ditiupkan saja. Tinggal menunggu apa? Giliran ditiupkan. Ya, tinggal menunggu gilirannya. Wa illa roh itu semua umurnya sama. Yani dari awal tercipta. Dan juga roh kan tidak mati ya. Roh itu tidak mati. Ketika mati, roh itu hanya keluar dari fisik. Adapun rohnya sendiri enggak mati, enggak sirna, enggak hilang begitu, enggak. Maka roh dari awal, ya, asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan setelah itu terus-menerus. Makanya roh ini termasuk makhluk Allah Ta'ala yang kekal. Termasuk makhluk Allah yang kekal, yakni kekal sejak pertama kali dia dicipta. Ya. Jelas sampai sini sama seperti surga dan neraka, ini juga kekal. Ya, tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Taib. Dan tentunya masalah roh ini apa namanya? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya. 6. Maka tidak selayaknya seorang itu berluas-luasan terlalu luas pembahasannya tentang masalah roh karena Allah Taala telah membatasi ilmunya. Taib. Yang jelas syahidnya di sini bahwa roh sudah lebih dahulu ada sebelum manusia. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam semua roh sudah ada, tinggal ditiupkan saja. Ya, tinggal ditiupkan ke dalam fisiknya. Fayanfukhu fihi ruh. Ya, maka malaikat tersebut meniupkan roh padanya. Yani dengan izin Allah Subhanahu wa taala wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Ya, diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Baik. Di sini lahiriah hadis riwayat Bukhari Muslim, di sini lahiriahnya adalah ditiupkan dulu roh, baru setelah itu apa? Dituliskan apa? Dituliskan rohnya. Afwan, dituliskan apa? Takdirnya. Ya, dituliskan takdirnya. Namun dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ditegaskan sebaliknya, yaitu dituliskan dulu takdirnya baru ditiupkan rohnya.
6. Ditegaskan apa? Dituliskan dulu takdirnya baru ditiupkan rohnya. Kenapa? Karena dalam riwayat Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menggunakan apa dengan lafaz summa. Ya. Kata Rasulullah SAW, summa yu'maru bi arba'i kalimat summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian yu'maru, malaikat ini diperintah untuk menulis empat takdir ini, empat catatan takdir ini, ya. Kemudian ditiupkan padanya roh. Jadi dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan apa? Hah? Dituliskan dulu takdir baru apa? Ditiupkan roh. Dituliskan dulu takdir baru ditiupkan roh. Sementara dalam riwayat ini dikatakan apa? Ditiupkan roh baru apa? Dituliskan takdir. Nah, dan ini tentunya tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Yang benar adalah apa yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi urutan yang benar adalah apa yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu dituliskan dulu takdirnya baru ditiupkan rohnya. Ini yang benar. Jelas ya? Jadi tertibnya setelah berumur 120 hari dituliskan dulu takdirnya baru kemudian ditiupkan apa? Ditiupkan roh. Jelas sampai sini? Baru ditiupkan apa? Ditiupkan roh. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari tegas menggunakan kata summa, dan summa dalam bahasa Arab itu yufidut tartibi wat tarahi. Menunjukkan apa? Yufidut tartiba wat tarahi. Menunjukkan urutan dan ada selang waktu di antaranya. Ada jeda di antara keduanya. Jelas ya? Sementara dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di sini digunakan huruf waw, dan waw itu dalam bahasa Arab bermakna mutlakul jama'. Dikatakan di sini apa? Summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru. Jadi digunakan wa, setelah ditiupkan ruh wa yu'maru, dan ditiupkan. Dalam bahasa Arab huruf waw yang bermakna dan itu tidak menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan apa? Urutan. Ya, hanya mutlakul jama', hanya menghimpun dua perkara yang sejenis, hanya menghimpun dua perkara yang sama dalam hukum, namun tidak mesti yang pertama disebutkan lebih dahulu daripada yang belakangan. Ketika saya katakan ja'a Muhammadun wa Zaid, Muhammad dan Zaid datang, maka ketika saya katakan ja'a Muhammadun dan Zaid, tidak mesti Muhammad yang duluan datang, bisa jadi Zaid duluan datang baru Muhammad. Tapi saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Zaid. Mengapa? Karena waw ini fungsinya bukan untuk mengurutkan, dia hanya fungsinya menggandengkan dua hal yang sama, tapi tidak mesti berurut. Sementara kata summa itu fungsinya bukan hanya untuk menggandengkan, tapi untuk mengurutkan. Jelas ya? Nah, dalam riwayat Al-Bukhari pakai summa, maka tegas menunjukkan urutan. Sementara dalam riwayat ini hanya digunakan huruf waw yang tidak menunjukkan apa? Urutan. Karena itulah kita katakan tertib urutan yang benarnya adalah apa? Dituliskan dulu takdirnya empat perkara itu, baru setelah itu apa? Ditiupkan roh. Ditiupkan apa? Ditiupkan roh. Jelas ya, ini tertib yang benar. Maka tersebut dalam hadis ini tidak berurutan. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Yani dituliskan dulu takdirnya empat perkara, setelah itu apa? Ditiupkan roh. 6. Apa yang dituliskan? Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Bikat birizqihi, rezekinya, ajalnya, ya ajalnya yakni umurnya, amalnya, apa-apa saja yang dikerjakan di dunia ini, dan apakah dia termasuk orang sengsara atau bahagia. Baik. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari radhiyallahu an juga disebutkan hal-hal lain yang ditulis. Ya, malaikat bertanya kepada Allah, ya ai rabbi adzakarun aw unsa, ya wahai Tuhanku, apakah ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Maka Allah Ta'ala menetapkan laki-laki atau perempuan. Ya, maka peniupan roh ini tadi setelah jelas semuanya, setelah jelas dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, rezekinya berapa, ajalnya bagaimana, amalnya dan seterusnya, setelah semua lengkap ditulis, barulah roh masuk. Barulah apa? Roh masuk. Maka roh masuk itu sudah dalam keadaan sudah jelas jenis kelaminnya. Ya. Karena itulah para ulama mengatakan, dan ini juga didukung oleh kedokteran modern, bahwasanya apa? Jenis kelamin bayi itu hanya bisa diketahui setelah berusia apa? 120 hari, 4 bulan. Baru bisa di USG, kan begitu. Baru bisa kelihatan. Sebelum berumur 120 hari, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Ya, bahkan malaikat sebelum janinnya berusia 120 hari, malaikat pun tidak tahu ini bayi jenis kelaminnya apa ini. Jelas sampai sini ya? 6.
dalam riwayat lain, dalam riwayat yang tadi ada juga tambahan ahayyun, ya, apakah dia ini ditakdirkan lahir dalam keadaan hidup atau lahir meninggal, atau dia meninggal keguguran meninggal di dalam rahim, juga dituliskan takdirnya seperti itu. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini perkara-perkara yang dituliskan. Jadi bukan hanya empat perkara ini, tapi juga ada jenis kelaminnya, dan juga ditetapkan apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau dia lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan meninggal. Jelas, karena ada yang sempat hidup kemudian dicabut nyawanya di alam rahim. Ya, ini ajalnya cuma sampai di situ. Berarti apa? Dia tidak keluar dalam keadaan hidup walaupun sempat hidup di alam rahim. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi di sini apa namanya? Yang dituliskan adalah 6 perkara. Ya, mungkin masih ada yang lain, tapi yang ini yang kita ketahui. Ini yang kita ketahui. 6. Maka roh tersebut nanti ditiupkan setelah selesai itu. Ya, dan jenis kelaminnya juga ditetapkan setelah 120 hari. 6. Dan apa namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Dalam ayat Al-Qur'an wa ma fil arham, ya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim, ya. Maka itu bersifat gaib mutlak sebelum berusia 120 hari. Adapun setelah berumur 120 hari, maka sudah ada sedikit-sedikit yang Allah Ta'ala nampakkan kepada sebagian orang yang bisa mengetahuinya, ya, seperti jenis kelamin dan seterusnya. Baik. Kemudian ini masih ada penjelasan tambahan. Mungkin kita lanjutkan pekan depan, insyaallah. Kita lanjutkan besok, maksud saya. Afwan. Cuma di sini sebagai penutup, di sini adalah salah satu dalil yang menunjukkan alam rahim. Dalil yang menunjukkan apa? Kehidupan di alam rahim. Dan kata para ulama, manusia itu melewati 4 alam dalam kehidupannya. Manusia melewati 4 alam. Ini sehubungan antara keterkaitan antara roh dengan jasad. Keterkaitan antara apa? Roh dengan jasad. Jadi kuatnya hubungan antara roh dengan jasad itu sesuai dengan 4 alam ini. Sesuai dengan 4 alam ini. Alam yang pertama, alam rahim. Di alam rahim ini, ya, ini sejak dimulainya ditiupkannya roh padanya, hubungan antara roh dengan jasad itu sangat sangat lemah sekali, masih lemah hubungannya. Ya, rohnya masih lemah, jasadnya masih lemah, dan hubungannya pun juga masih lemah. Karena roh masih lemah ketika itu, wajar tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang terjadi dalam rahim. Walaupun rohnya sudah ada saat itu, tapi karena rohnya masih sangat lemah, tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang dia lakukan dulu dalam rahim. Bagaimana kondisi rahim? Tidak ada yang bisa ingat, kan begitu ya? Kenapa? Karena masih lemah. Setelah itu alam yang kedua adalah alam dunia. Di alam dunia di sini, hubungan antara rohnya sudah mulai menguat, ya, rohnya sudah mulai menguat dan fisiknya pun sudah mulai menguat, tapi kan berangsur-angsur, ya, rohnya di usia kecil juga, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu melemah menjadi semak kuat, sebagaimana fisiknya juga jadi lemah. Karena itulah kadang kalau kita dewasa, kadang kita melupakan momen-momen penting ketika dia, atau tidak ada seorang pun yang mengingat ketika dia masih usia 1 tahun atau bahkan mungkin berapa bulan. Saya ngapain dalam bulan itu, kan? Karena rohnya masih lemah ketika itu. Dia belum bisa mengingat ketika itu, karena rohnya masih lemah. Tapi kalau kita sekarang, kita ingat gak kejadian 10 tahun lalu? Ingat, karena 10 tahun lalu saya berusia misalnya 20 tahun. Itu rohnya sudah kuat, dia bisa ingat kejadian saat itu. Tapi ketika masih 1 bulan, rohnya sangat lemah, dia tidak mungkin mengingat itu. Jelas ya? Nah, semakin bertambah kuat fisiknya, maka rohnya pun juga bertambah kuat. Nah, di mana hubungan antara roh dan jasad di alam dunia itu hubungannya adalah jasad mendominasi dibandingkan roh. Jasad mendominasi dibandingkan apa? Roh. 6. Jasad mendominasi dibandingkan roh. Makanya kalau ada orang mendapati siksaan pada fisiknya, maka rohnya pasti akan merasakan juga. Enggak mungkin tidak. Itu tidak. Sekarang kalau diiris tangan, keluar darah. Taib, siapa yang sakit? Hah? Itu perasaan sakit dari mana itu? Roh. Emosi kan begitu. Rasa sakit. Tubuh berdarah, tapi roh merasakan juga sakitnya. Itu tidak? Roh juga merasakan sakitnya, tapi yang nampak sakitnya adalah apa? Fisik. Sakitnya roh enggak kelihatan.
Jelas sampai sini? Maka sudah ada keterkaitan yang cukup kuat antara roh dengan fisik, tapi di dunia fisik lebih dominan dibandingkan roh. Fisik lebih dominan dibandingkan apa? Dibandingkan roh. Nah, kemudian alam yang ketiga, alam kubur. Di alam kubur ini sama. Di alam kubur ini juga keterikatan antara roh dengan jasad sama kuat, cuman terbalik. Di alam kubur itu apa? Roh yang mendominasi dibandingkan apa? Dibandingkan fisik. Roh yang mendominasi dibandingkan fisik. Jelas sampai sini? Karena itulah orang-orang ya di dalam kubur dia bisa disiksa dengan sedemikian rupa, tapi kita lihat fisiknya tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Tidak kelihatan. Bagaimana bisa difahami ini? Ya sama ketika di dunia, ketika kamu iris tanganmu, keluar darah, kamu rasakan enggak, kamu bisa lihat enggak sakitmu? Kamu enggak bisa lihat, yang kamu lihat cuma keluar darah di fisik. Tapi rasa sakit yang kamu alami, itu orang enggak bisa lihat rasa sakit. Bisa enggak lihat rasa sakit? Enggak ada. Kenapa? Karena di dunia, fisik lebih dominan. Orang enggak bisa melihat luka di roh. Maka tapi ketika di alam kubur, sebaliknya. Yang ketika disiksa, yang mendapatkan siksaan adalah rohnya. Tapi apakah berarti fisik yang tidak merasakan? Merasakan. Itu tidak. Dia merasakan, cuma tidak kelihatan. Orang ketika lihat kuburnya, tidak kelihatan fisik siksaan tersebut di fisiknya. Kenapa? Karena di kubur yang mendominasi adalah apa? Adalah rohnya. Dan jelas, semua orang saya kira sudah tahu bahwa siksaan kepada roh itu lebih menyakitkan, lebih pedih, dan lebih besar imbasnya dibandingkan siksaan kepada fisik. Iya atau tidak? Iya. Makanya sakit hati kan lebih parah dibandingkan sakit gigi, kan begitu? Iya. Lebih parah, kenapa? Karena itu hati. Nah, jadi jangan dikira bahwa di alam kubur yang disiksa cuma roh, berarti jasadnya tidak kena siksa dong. Kena juga, cuma kamu nggak lihat. Sebagaimana ketika di dunia, kamu iris tanganmu, kamu nggak lihat sakitnya, rasa sakit itu. Tapi yang kamu lihat adalah keluar darah, tapi rasa sakit kan, ya kan begitu? Iya, jelas sampai sini ya. Karena itulah orang yang bisa mengontrol jiwanya, dia bisa merasakan tidak sakit. Iya, ketika sahabat terbunuh dalam medan perang atau ada yang sholat sambil dipanah dan dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Memang fisiknya terluka kena panah, tapi dia bisa mengontrol rasa sakit di hatinya sehingga dia tidak merasakannya. Ya, dia tidak apa? Merasakan rasa sakit pada hatinya tersebut. Sehingga dia pun tidak merasa kesakitan. Kena tembus, kena panah, tapi tidak merasakan kesakitan. Kenapa? Dia bisa meredam rasa sakit pada hatinya. Dikalahkan rasa sakitnya dengan kelezatan membaca Quran. Dengan kelezatan membaca Al-Quran. Itu hebat sekali. Makanya maqam itu hebat sekali. Tapi kita kembali kepada pembahasan tadi, bahwa di alam kubur, roh lebih mendominasi dibandingkan fisik. Jadi asal yang kena hukuman, yang kena siksaan adalah roh. Tapi fisik juga akan merasakannya. Ya, dan jangan dikira kalau walaupun lebih dominan hati, lebih dominan roh, bukan berarti siksaannya tidak lebih berat. Karena semua orang sepakat siksa kubur lebih parah dibandingkan apa? Hukuman di dunia. Iya kan? Rasa sakit di kubur lebih parah dibandingkan dunia. Kenapa? Karena yang di kubur yang diserang adalah hatinya. Yang terkena adalah hatinya. Dan itu jauh lebih parah dibandingkan di dunia. Nah, kemudian alam yang keempat, alam akhirat. Alam akhirat ini sudah, di alam akhirat ini, fisiknya sempurna 100%, rohnya juga sempurna 100%, dan keterikatan keduanya mencapai puncak kesempurnaan juga. Ya, jelas sampai sini. Adapun di dunia, roh kita masih lemah, fisik juga masih lemah. Ya, karena itulah di dunia kita tidak bisa melihat malaikat. Di dunia ini kita tidak bisa melihat malaikat. Siapa yang mengaku bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, dia akan mati. Ya, lihat Nabi Muhammad SAW betapa gemetarnya beliau ketika melihat malaikat Jibril. Kalau tidak dikuatkan oleh Allah Ta'ala bisa mati. Iya, kata Allah Ta'ala, wa qalu laula nuzzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yundurun. Orang musyrikin berkata, kenapa bukan malaikat yang turun sebagai rasul? Kata Allah Ta'ala, seandainya kami menurunkan malaikat sebagai rasul dalam wujud aslinya, laqudiyal amr, selesai masalah. Kata para ulama, lamatu, mereka akan mati. Kenapa? Karena fisik manusia di dunia itu masih sangat lemah, belum mencapai puncak 100%. Ya, sampai sini sehingga dia tidak kuat melihat malaikat. Lihat Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam, baru lihat cahayanya Allah saja sudah gunung hancur, beliau pingsan, baru cahayanya. Tapi di hari kiamat kelak, manusia bisa melihat malaikat dengan mata kepala tanpa terganggu sedikit pun. Bahkan mereka melihat kepada Allah Ta'ala tanpa ada gangguan sama sekali. Kenapa? Karena fisik mereka sudah mencapai puncak 100%, sudah kuat untuk melihat hal-hal seperti itu.
Jelas sampai sini ya. Jadi di hari kiamat kelak itu fisik sudah mencapai 100%, roh sudah mencapai 100%, dan hubungan di antara keduanya juga sudah sempurna. Nah, itulah, karena itulah semua kenikmatan berkumpul di sana. Karena kenikmatan yang sebenarnya adalah ketika kenikmatan itu bisa dirasakan oleh fisik 100% dan dinikmati oleh roh 100%. Itulah yang menjadikan nikmat surga itu menjadi sempurna. Karena kita pun sudah sempurna dalam menerimanya. Adapun di dunia kita tidak bisa menerima. Jelas sampai sini? Makanya di neraka ya kan tetesan api neraka itu dalam riwayat lain dalam hadis lain keringatnya ya, nanahnya ahli neraka seandainya jatuh ke bumi itu habis bumi habis seandainya jatuh ke bumi habis bumi ini dari nanahnya apa penghuni neraka. Tapi di hari kiamat ketika disiksa dalam neraka fisiknya sudah 100% sudah bisa menanggung siksaan keras seperti itu. Jelas ya, sudah bisa menanggung siksaan keras seperti itu fisiknya. Nah, bersamaan dengan itu mereka tetap merasakan siksaan yang sangat pedih. Taib, wallahu taala alam bisawab. Sekarang cukup sampai di sini ya, insyaallah taala nuwasil qodan biidznillah taala. Dan sebelumnya lafu minkum ala ta'khur, tadi ada sedikit kendala teknis jadi terlambat mulainya. Nah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.